Hai, ada Iqbal Love Chat. Oke, hari ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke salah satu supermarket yang ada di Taiwan. Ini aku mau beli saus tomat, jadi aku sekalian aja deh ajak kalian buat jalan-jalan. Dan ini tuh masih pagi ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam 7 pagi, tapi panasnya luar biasa karena di Taiwan itu musim panas ya teman-teman. Ini dia udah sampai di supermarketnya. Ini tuh supermarketnya 24 jam buka ya teman-teman. Yuk langsung kita masuk aja. Dan beginilah ya, di dalamnya hampir samalah kayak supermarket yang ada di Indonesia. Apa aja ada, ini persusuan. Dan ini juga ada jajan-jajanan, apa aja lengkap banget. Tapi aku tuh masih bingung nyari saus tomatnya di mana, karena tempatnya itu dipindah-pindah ya teman-teman. Oh iya, ini dia tempatnya, harganya itu 94 NT, sekitar 36 ribu rupiah. Gimana, murah apa mahal? Tara, ini dia omelet telur ala aku. Rasanya enak banget. Ini itu cocok banget loh buat ide sarapan kita di rumah. Buat resep lebih lengkapnya, the next video ya. Aku mau lanjut makan dulu pelan-pelan. Dadah yuk, bye-bye. See you next time. Buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe, jangan lupa ya. Dadah.